Anda masih di Jurnal Lintas iNews Pagi. Pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Senen, Jakarta Pusat. Salah seorang pedagang asongan bahkan meronta hebat saat akan diamankan. Seorang juru parkir liar kabur saat akan ditangkap anggota Satpol Pamong Praja di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Saking takutnya, ia menyeberang jalan tanpa memperdulikan keselamatan dirinya. Nasib berbeda dialami Pak Ogah lainnya yang tertangkap petugas. Ia tak berkutik saat diamankan anggota Satpol PP yang menyamar. Sementara seorang pedagang asongan meronta-ronta mencoba melepaskan diri saat dibawa petugas ke mobil patroli. Dalam razia kali ini, petugas berhasil menjaring 8 PMKS yang selanjutnya dikirim ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Untuk memberikan efek jera, mereka yang terjaring harus menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat mendatang. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan PMKS juga kerap mengganggu kenyamanan warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.